Saya memilih Kota Semarang karena saya melihat bahwa bidang humas dulu yang sekarang menjadi bagian humas ternyata ini luar biasa di Semarang, di mana saya tertarik setiap kegiatan DPRD Kabupaten Kulon Progo bisa DPRD Kota Semarang ini bisa terpublikasikan secara baik kepada masyarakat. Seluruh kegiatan, baik kegiatan dari sisi pengawasan, kalau saya lihat dari buku-bukunya tadi, dari sisi pengawasan, penganggaran, maupun dari sisi pembentukan peraturan perda, itu sudah terpublikasikan secara baik. Bagaimana masyarakat mengakses tadi di depan secara langsung, bisa mengakses peraturan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, hanya cukup datang di lobi DPRD Kota Semarang, kemudian bisa mengakses, kemudian kegiatan-kegiatan DPRD juga bisa terpublikasikan baik melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Kemudian kalau pendapat saya, kunjungan ke sini luar biasa. Saya datang langsung disapa di depan, keinginannya apa. Ini kan menunjukkan betapa pelayanan di DPRD Kulon Progo, di DPRD Kota Semarang ini sudah sangat bagus. Artinya dari tataran Pak Sekretariat DPRD sampai ke tataran security, sampai tataran penjaga di bawah, front office, FO itu semua melakukan pelayanan secara baik. Tegur, senyum, sapanya sudah sangat bagus. Mempersilahkan duduk, menunjukkan mana toilet dan sebagainya itu sesuatu yang menurut kami pelayanan kecil tapi sangat mendasar. Itu yang saya cermati ataupun saya komentari dari kunjungan. Kemudian dari sisi substansi kunjungan kerja kami, tujuan kami ke sini, meskipun notabene yang menerima Pak Setpan, tetapi Pak Setpan luar biasa mendatangkan OPD-OPD terkait, bagian-bagian terkait, di mana setiap substansi keterangan yang kita butuhkan bisa terjawab secara baik. Nah, itu yang komentar yang bisa saya sampaikan.